Hadis ini diwariskan kemudian kepada cucu sahabat pun tidak berjaya, maka diwariskan daripada satu generasi ke satu generasi sampailah 700 tahun selepas itu, iaitu satu orang sultan daripada Turki bernama Sultan Murad, ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia berusaha untuk menumbangkan kota Konstantinopel daripada zaman sahabat sampai kepada zaman Sultan Murad. Telah ada percubaan sebanyak 23 kali tapi tak berjaya. 23 kali. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini dapat kita berada dalam masjid yang penuh barakah ini. Kita bincang mengenai satu tajuk yang sangat-sangat bagus untuk dikongsikan, iaitu generasi Al-Fatih pembuka kota Konstantinopel. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian, saya akan mulakan, saya akan bincangkan pagi ini dengan tiga bab. Bab yang pertama, saya nak cerita mengenai kerajaan Rom itu sendiri. Bab yang kedua, saya nak cerita mengenai hadis Nabi SAW. Bab yang ketiga, kita cerita mengenai Muhammad Al-Fatih itu sendiri. Okey, kita terus kepada bab yang pertama mengenai kerajaan Rom ya. Okey, kerajaan Rom ni diasaskan, asasnya sebelum diisytiharkan oleh kerajaan Rom oleh satu orang bernama Julius Caesar. Kan, Julius Caesar yang berada di tanah Eropah sana tu. Jadi dia ni adalah orang yang daripada maknanya pimpinan-pimpinan saki-baki daripada Alexander the Great. Alexander the Great ni tarikhnya 300 tahun sebelum Masihi. Jadi kemudian dia mendidik anak saudaranya bernama Augustus. Jadi Augustus adalah Maharaja Rom yang pertama. Dia mengisytiharkan diri dia sebagai Maharaja Rom pada tahun 30 sebelum Masihi. Kerajaan Rom eh. Okey. Di sisi yang lain, dekat sebelah timur tengah sana tu ataupun sebelah-sebelah sana tu, dia ada kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi ni jauh lebih lama daripada kerajaan Rom. Kerajaan Parsi ni 500 tahun sebelum Masihi. Kerajaan Parsi ya. So dulu kan ada Rom dan juga Parsi. Okey. Jadi kemudian kerajaan Rom ni kan, iaitu Augustus, kalau kita nak ingat nama ni, dia sempena dengan bulan-bulan Masihi. Bulan Julai diambil sempena dengan nama Julius Caesar tu. Bulan Ogos diambil daripada sempena nama pengasas kerajaan Rom, iaitu Augustus. Okey. Jadi bulan Julai kan ada 31 hari dia, betul? Bulan Julai 31. Bulan Ogos patutnya 30. Kan dia berselang kan? Januari 31, Februari 28 ke 29, Mac 31, April maknanya 30. Jadi maknanya Julai 31, sepatutnya Ogos 30. Tapi sebab dia Maharaja pertama Rom, dia kata aku nak Ogos juga 31. Maka diambil satu hari daripada bulan Februari, letak dekat Ogos. Kan? Ha, tu. Sebab dia Maharaja, dia boleh buat macam tu lah ya. Ha, sebab tu sampai sekarang, bulan Julai 31, bulan Ogos pun 31. Okey, ini Maharaja Augustus. Dia mengisytiharkan dia Maharaja pertama Rom.
Oke. Kemudian pada 1 Masihi dekat Baitul Maqdis itu bawah kerajaan Rom. 1 Masihi ya. Nah, jadi maknanya bawah kerajaan Rom, sebab itu kisah bagaimana Nabi Isa tidak dibunuh oleh Bani Israel. Bani Israel menghasut kerajaan Rom untuk jatuhkan hukum bunuh kepada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa nak ditangkap, nak disalib. Tapi Al-Quran sebut, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi diserupakan. Nabi Isa diangkat ke langit pada tahun 27 Masihi ataupun 32 Masihi. Kan ada perselisihan pendapat pada tarikh itu. Berlalu masa, kerajaan Rom kemudian berpecah kepada dua. Satu Rom Timur, satu Rom Barat. Pada tahun 300 Masihi. Lebih kurang 300 Masihi, Rom ni pecah dua. Satu kerajaan Rom, satu Rom Timur, satu Rom Barat. Dan ketika itu Rom Barat, Rom Timur, dia mengisytiharkan, dia mengikut ajaran Nabi Isa, ajaran Nasrani lah. Jadi Rom Timur mengikut ajaran Nasrani, Rom Barat dengan dunia fahaman lah. Okey, 300 Masihi. 300 Masihi. Maka sebab itulah kerajaan Rom ni adalah kerajaan Nasrani. Kerajaan Rom Nasrani. Berlalu masa sampailah tahun 570 Masihi. 570 Masihi itu apa yang berlaku? Iaitu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa tahu bahawa Nabi lahir tahun gajah. Kan? Tapi kalau Masihinya berapa? 570 Masihi. Kan? Maka Nabi pun dibesarkan ketika itu ada kerajaan Rom dan ada kerajaan Parsi. Waktu itu kerajaan Rom Barat telah habis. Rom Barat telah mati. Yang tinggal kerajaan Rom Timur. Okey, Rom Timur aja. Ah, itu yang berlaku, maksudnya maknanya batu zaman Nabi itu ada kerajaan Rom, ada kerajaan Parsi. Tuan-tuan sekalian, kemudian Nabi berhijrah pada tahun 622 Masihi. 622 Masihi. Itu Nabi berhijrah. Waktu itu ada kerajaan Rom, ada kerajaan Parsi. Okey. Kemudian sekitar 636 Masihi, 636, 630, apa, maaf, 626 maaf. 626 Masihi berlaku satu peperangan dinamakan peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq Jadi dalam peperangan Khandaq tu Nabi dan orang Islam yang berada di Madinah di maknanya nak diserang oleh orang-orang kafir. Bilangan mereka ramai 10,000 orang. Orang Islam tak cukup, ya hanya ada 3,000 orang saja. Jadi satu orang sahabat dia mencadangkan untuk gali parit sekitar kota Madinah tu. Jadi menggali parit dekat kota Madinah tu susah sebab dia pasir. Tetapi mereka menggali besar, maknanya lepas orang ni tenggelamlah lepas dalam itu. Luas dia ni macam daripada sini ni ke sini. Lebih sikit lagi. Dan sebab apa? Kalau kuda melompat tak lepas. Itu peperangan Khandaq. Ketika sahabat sedang menggali parit dekat peperangan Khandaq, ada satu batu yang besar. Satu batu yang besar. Maka mereka tak mampu nak pecahkan. Diberitahu kepada Nabi, maka Nabi SAW meminta segelas air. Minta segelas air. Maka Nabi pun menuangkan air di atas batu itu. Kemudian Nabi pun meminta beliung. Beliung ni satu tukul yang besar.
Kerana Nabi pun menghayunkan beliau, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Terkena batu ini, terpercik api. Nabi ucap Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Terpercik api, Allahu Akbar. Dan kali ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Terpercik api, Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Terpecah batu ini. Maka sahabat yang berada di sekeliling Nabi bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Tuhan bertakbir betul-betul semangat? Apa kata Nabi SAW? Ketika percikan api yang pertama, aku melihat kota Yaman jatuh ke tangan kamu. Yaman ni dulu kerajaan besar. Orang Yaman pernah bercita-cita menghapuskan Kaabah. Dia mempunyai gajah-gajah yang besar. Aku melihat Yaman jatuh ke tangan kamu. Percikan api yang kedua, aku melihat kota Parsi jatuh ke tangan kamu. Dan percikan api yang ketiga, aku melihat kota Rom jatuh ke tangan kamu. Dan nanti ibu kota Rom, iaitu Konstantinopel, akan dapat dibuka ataupun diambil oleh orang Islam. Latuftihannal Qastantiniyah falani'mal amir amiruha walani'mal jaish dhalikal jaish. Konstantinopel nanti akan dapat dibuka, orang yang dapat membukanya pemimpinnya sebaik-baik pemimpin dan pengikutnya sebaik-baik pengikut. Itu berlaku pada 626 kurang lebih Masihi. Maka tuan-tuan, berlalu masa, Nabi wafat pada 632 Masihi. 632 Masihi Nabi wafat. Tahun 636 berlaku dua peperangan besar. 636, satu peperangan dengan orang Parsi, satu lagi peperangan dengan orang Rom. Peperangan orang Parsi dipanggil peperangan Qadisiyah. Peperangan orang Rom dipanggil peperangan Yarmuk. Pada 636. Dan 636 masih itu juga, istana Parsi yang berada di Tispun. Tispun sekarang berada di Baghdad, dapat ditawan. Istana Parsi yang berada di Tispun dapat ditawan oleh orang Islam. Dan di Tispun tu, ingat tak, Nabi pernah menghantar utusan pergi ke Parsi dan Maharaja Parsi koyakkan surat Nabi dekat istana Tispun tu. Sahabat berjaya tawan istana Tispun. Dan 636 itu juga, orang Rom telah mula berperang dengan orang Islam. Jadi antara sahabat yang terkenal, mereka pergi sampai ke benteng Konstantinopel adalah satu orang sahabat bernama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini maknanya dia yang mula-mula memimpin untuk menombangkan kota Konstantinopel. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Habis bab yang pertama mengenai sedikit latar belakang kerajaan Rom. Jadi paling kurang kita tahulah tarikhnya bila, berapa macam mana penubuhan kerajaan Rom itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Bab yang kedua mengenai hadis Nabi ini. Jadi apabila Nabi SAW menyebut bahawa latuftihannal Qastantiniyah, kota Konstantinopel itu akan dibuka dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang berjaya membukanya, sebaik-baik pengikut adalah yang mengikutnya, daripada zaman sahabat mereka telah berusaha untuk maknanya membuktikan hadis ini, dipimpin oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian tuan-tuan sekalian, tetapi tidak berjaya.
Abu Ayyub Al-Ansari syahid di benteng kota Konstantinopel. Perjuangan itu diteruskan kemudian bagi generasi anak-anak sahabat pun tidak berjaya. Hadis ini diwariskan kemudian kepada cucu sahabat pun tidak berjaya. Maka diwariskan daripada satu generasi ke satu generasi sampailah 700 tahun selepas itu, iaitu satu orang sultan daripada Turki bernama Sultan Murad, ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia berusaha untuk menumbangkan kota Konstantinopel daripada zaman sahabat sampai kepada zaman Sultan Murad. Telah ada percubaan sebanyak 23 kali tapi tak berjaya. 23 kali. Maka Sultan Murad ni mendidik anaknya Muhammad Al-Fatih ni daripada kecil lagi, umur 12 tahun, maknanya telah didedahkan dengan ilmu-ilmu, telah menghafal Quran. Dia menguasai 5 bahasa pada umur 12 tahun tu. Mempelajari selok-belok dan mempelajari 23 kali kegagalan ketika menombangkan kota Konstantinopel. Jadi tuan-tuan sekalian, Muhammad Al-Fatih ni dibesarkan. Okay. Saya nak cerita sikit untuk kita faham bentuk kota Konstantinopel. Tuan-tuan cuba tengok depan ni. Nampak tak tangan saya ni? Nampak? Ibu-ibu kakak nampak tak tangan saya ni? Nampak eh? Siapa tak nampak? Nampak eh? Okay. Nak senang faham eh? Nak senang faham. Kota Konstantinopel ni dia macam muka, muka orang yang ada tanduk macam ni lah. Dia muka orang yang ada tanduk macam ni. Kota Konstantinopel. Untuk kita ataupun untuk seorang menawan kota Konstantinopel, dia kena masuk daripada dalamnya. Contohkan orang bertanduk macam ni, maknanya kena masuk daripada bawah ni lah. Di sini ni ada tembok yang paling hebat ketika itu. Tembok ni dia ada 3 lapis tembok . Okey. Mula-mula parit. Parit tembok pertama. Tembok pertama. Lepas tembok pertama lebih kurang dari dalam 200 kaki ada ruangan macam tanah lapang. Baru tembok kedua. Tanah lapang lagi, baru tembok ketiga. Kalau orang berjaya melepasi parit dan dia selamat daripada panahan tembok pertama, katakanlah dia dapat pecahkan tembok pertama, ada tembok kedua yang akan ada pemanah-panah lagi. Kan? 200 kaki tak besar tau. Jadi kalau anda kata dapat masuk, kena pecahkan pintu kedua pula. Kekuatan takkan cukup untuk 200 kaki tu. Minta maaf . Ada satu pengumuman. Iklan. Sesiapa pemilik kenderaan JHK 72 dengan SMG 8774, minta tolong alihkan kenderaan kerana ada yang nak keluar. Kenderaan itu terhalang . JHK 72 dengan SMG 8774. Okey, muslimin dan muslimat rahimahullah sekalian. Okey. Kalau lepas tembok kedua belum boleh masuk kota Konstantinopel lagi. Jadi maknanya dia kena lalu padang lagi, baru tembok ketiga pun ada pemanah-pemanahnya. Tembok ketiga pun ada pemanah-pemanah. Jadi memang susahlah nak tembus. Jadi kalau anda kata macam tanduk macam ini nak masuk daripada bawah maka ini tembok yang 3 lapis tu hadri. Okey. Kalau andai kata nak masuk tembok ni
Lambat, lambat nak masuk, bantuan boleh datang daripada atas. Daripada atas ni daripada laut. Ha, macam tanduk tadi kan. Jadi tanduk ni dia akan masuk ke tengah-tengah kepala ni, nak senang faham eh? Tengah-tengah kepala ni. Tapi dua tanduk macam ini diletakkan satu rantai besar. Jadi kapal-kapal musuh tak boleh naik masuk. Hanya kapal bantuan Konstantinopel je boleh masuk. Boleh faham tak? Peninglah Ustaz, tanduklah apalah pening, mana satu ni. Boleh faham eh? Nak ceritanya susah. Okay. Dia macam sebuah kepala, ada tanduk. Okey. Tanduk ni ada rantai. Maksudnya hanya bantuan dia, bantuan Konstantinopel je boleh masuk. Kan? Dan nak masuk ni daripada bawah ni lah. Sini ada pagar 5 lapis. Jadi tuan-tuan sekalian, ketika Muhammad Al-Fatih dia bernekad untuk menawan kota Konstantinopel, dia melancarkan operasi yang ke-24. 23 gagal kan daripada zaman sahabat. Operasi yang ke-24. Maka dia mula mengepung kota Konstantinopel. Dia kepung kota Konstantinopel ni. Kan? Maknanya daripada bawah ni nak masuk ke atas ni. Dan ketika itu bantuan-bantuan datang daripada luar untuk tolong kota Konstantinopel. Jadi Muhammad Al-Fatih kena tawan bahagian tanduk ni. Tanduk ni dipanggil Golden Horn. Kan? Kawasan ni Golden Horn dipanggil tanduk ni, kena tawan sini. Tapi nak masuk tak boleh sebab ada rantai ni. Maka dia pun berijtihad, solat malam, minta Allah Subhanahu Wa Taala bagikan ilham. Macam mana nak tawan Golden Horn ni? Macam mana nak tawan tanduk ni supaya bantuan tak boleh masuk? Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, akhirnya satu perkara yang tidak terfikir ketika itu, Muhammad Al-Fatih daripada tanduk ni, ni gunung tau, ni gunung dua-dua ni, dia tebang pokok, kemudian dia letakkan kayu, letakkan minyak, kapal tu ditarik, tarik, naik gunung ni, turun dekat Golden Horn ni, turun dekat dalam tanduk ni. Kan? Sini ni ada rantai. Jadi maknanya Muhammad Al-Fatih berjaya menawan bahagian tanduk ni. Jadi maknanya bantuan tak boleh datang lah daripada luar, sebab tanduk ni telah ditawan. Kan? Bantuan tak datang. Sekarang tinggal serangan daripada bawah ni pula untuk tawan kota Konstantinopel. Muslimin dan muslimat hadirin sekalian. Jadi kota tadi saya sebut pertahanan dia sangat susah eh. Kena tembus tiga tembok. Kalau lambat pecahkan tembok ni kena bunuhlah. So strategi macam mana nak pecahkan tiga-tiga tembok ni sekaligus. Ha ni. Maka tuan-tuan sekalian, berlakulah peperangan pada 1453 Masihi. 1453 Masihi berlaku peperangan eh. Jadi Muhammad Al-Fatih kepung dah berjaya tawan tanduk ni, Golden Horn ni, dan juga telah kepung bom sini. Sekali lagi. Oh, ada lagi eh. Minta maaf. Iklan kedua. Kereta GHK 72 dengan SWB 6673. Kan, siapa tuan dia? Okey. Minta tolong alihkan kereta lah ya. Okey. Okey, sambung lagi ya. Muslimin dan muslimat hadirin sekalian. Ketika serangan tu tak berjaya tembus, sebenarnya Muhammad Al-Fatih dah agak lemah semangat. Dia kata, aku akan jadi operasi ke-24 yang gagal. Aku akan jadi operasi ke-24 yang gagal. Kan? Yang bagi semangat dia adalah mak tiri dia. Mak tiri dia macam mak dia yang jaga dia dari kecil. Dia kata, Muhammad, mak nak tanya, adakah engkau telah mempelajari 23 operasi yang gagal itu? Dia kata, dah mak. Kalau sudah,
mesti dengan izin Allah, dengan ilmu yang kau belajar, kau boleh menombangkan maknanya kota Konstantinopel ini. Dan serangan yang terakhir, tuan-tuan sekalian, serangan yang terakhir dipimpin sendiri oleh Muhammad Al-Fatih. Bila Muhammad Al-Fatih sendiri yang bawa kuda menghampiri tembok Konstantinopel, jadi raja Rom terakhir ketika itu tengok Muhammad Al-Fatih sendiri yang memimpin, dia kata, jom kita buka pintu. Sebab apa? Kita panah raja ni, maka kita boleh ambil raja tu, maka akan kalahlah Turki. Itu yang dia buka pintu, buka pintu, buka pintu, arahkan semua tentera dia keluar. Sebab yang pimpin Muhammad Al-Fatih sendiri. Muhammad Al-Fatih ni bukan saja dia raja, tapi dia mahir dalam ilmu peperangan. Jadi apabila Muhammad Al-Fatih itu memimpin, seluruh tentera-tentanya pun datang, maka Konstantinopel dibuka tiga-tiga tembok ni. Sebab raja Konstantinopel kata, ah, raja ni sendiri datang, jom tangkap raja. Jadi mana sedia untuk buka pintu. Ketika itu peperangan dilakukan dengan sepenuh hati, tuan-tuan sekalian. Kerana Muhammad Al-Fatih kata, sama ada hari ini tombang ataupun aku syahid di medan peperangan. Pergi terus. Jadi ketika Muhammad Al-Fatih dapat mula mengalahkan tentera-tentera yang start keluar tu, maka mereka mula berundur masuk. Tetapi tak sempat, pintu tak sempat tutup, maka mereka menempuh, merempuh masuk dinding yang pertama. Baru nak tutup pintu kedua, mereka merempuh masuk pintu kedua. Tutup pintu ketiga, maka mereka merempuh masuk pintu ketiga dan berjaya, maknanya memecah masuk ketiga-tiga tembok itu. Tembok ini, tuan-tuan sekalian, beratus tahun tidak mampu dipecahkan. Lebih 1,000 tahun tau tak mampu dipecahkan. Pada Muhammad Al-Fatih itulah, tuan-tuan sekalian, jadi pada bulan Mei 1453, maka Muhammad Al-Fatih berjaya menombangkan kota Konstantinopel dan kemudian menukar nama kota Konstantinopel dengan nama Istanbul. Istanbul tu bermaksud Islam untuk selama-lamanya. Dalam dunia ni, tuan-tuan sekalian, ada dua bandar yang bernama Islam untuk selama-lamanya. Yang pertamanya Istanbul, iaitu ketika zaman Muhammad Al-Fatih. Yang keduanya Islamabad. Islamabad ni Pakistan. Pakistan ni ketika Qaid Azam Ali Jinnah berjaya menubuhkan kerajaan Islam, pecah daripada India, pecah daripada India, berjaya menubuhkan kerajaan Islam, ibu kota tu dinamakan Islamabad. Islamabad, Islam untuk selama-lamanya. Maka mereka pun memberi nama negara itu dengan nama Pakistan. Pakistan tu maknanya Tantanis. Tantan ni maknanya tanah, tanah. Kan ada Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Tantan ni tanah. Jadi Uzbekistan tanah Uzbek, Tajikistan tanah Tajik, Turkmenistan tanah Turkmen, Kelantan tanah Kelan. Itu tak, itu bukan, itu kebetulan dia nama dia. Pakistan tanah suci sebab sempena dengan negara Islam. Dan tuan-tuan sekalian, ketika Qaid Azam Ali Jinnah mengisytiharkan bahawa tanah itu namanya Pakistan sempena dengan negara Islam yang diisytiharkan, maka India menggelar negaranya sebagai nama Hindustan. Hindustan tu mana tanah Hindu. Tanah Hindu, kita pun nyanyi Hindustan, Hindustan kan. Hindustan tu maksudnya tanah Hindu, tuan-tuan sekalian, sebab Pakistan tu. Jadi dalam dunia ada dua bandar yang diberi nama Islam untuk selama-lamanya. Satu Istanbul, satu lagi Islamabad. Islam untuk selama-lamanya. Dan maka tombaknya kota Konstantinopel, maka Muhammad Al-Fatih mendapat gelaran, maknanya
Kaisar Romawi. Mana Kaisar Rom yang pertama Islam. Kan? Kerana berjaya menawan kota Konstantinopel dan berjaya membuktikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kota Konstantinopel akan dapat dibuka sebaik-baik pemimpin dan juga sebaik-baik pengikut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat, nanti kita nak tengok apakah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pengikut, ciri-ciri dan sifat-sifat yang ada kepada Muhammad Al-Fatih dan tentera-tentera dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Habis bab yang kedua, bab sejarah. Kan? Kita pergi kepada bab yang ketiga. Bab yang ketiga kita nak kongsikan mengenai generasi Al-Fatih. Barulah masuk tajuk kita. Tadi tu baru mukadimah je. Ni baru masuk tajuk kita ni. Sampai Zuhur nanti insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Pertama sekali, ketika zaman Muhammad Al-Fatih, kita tengok akidahnya apa. Muhammad Al-Fatih akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Kan? Nabi sebut la tuftihannal Qastantiniyah, bahawa dibuka kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pengikut adalah pengikutnya. Sebaik-baiknya kita tengok dari sudut akidah dulu. Akidah dia Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang keduanya, daripada sudut tasawufnya. Tasawuf mana ilmu akhlak dia. Mereka tu semua adalah orang-orang yang berpegang dengan ilmu tasawuf. Sebagian besarnya berpegang dengan tarikat. Dan kalau tidak pun paling kurang akhlaknya sangat bagus. Sebab itu ketika Muhammad Al-Fatih dapat menawan kota Konstantinopel, nak mencari imam pertama dekat kota Konstantinopel, imam Jumaat, maka Muhammad Al-Fatih ini pun dia mengisytiharkan nak jadi orang yang paling layak untuk mengimamkan. Kan? Dikumpulkan semua tentera-tentera dia, kemudian dia pun berkata, wahai sahabat-sahabat tentera-tentera sekalian, minta semua berdiri. Semua berdiri termasuk Muhammad Al-Fatih. Siapakah di kalangan kalian yang pernah meninggalkan solat, sila duduk. Tak ada seorang pun duduk. Siapa di kalangan kalian pernah meninggalkan solat qabliyah dan ba'diyah, sila duduk. Sebagian kecil duduk. Siapa di kalangan kalian pernah meninggalkan dalam hidupnya solat tahajud, sila duduk. Kali ini semua duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Maknanya orang yang solat tak pernah tinggal, qabliyah ba'diyah tak pernah tinggal, dan juga tahajud pun tak pernah tinggal. Saya nak cerita sikit tentang sekilan daripada sudut apa yang ada pada solat. Kenapa pentingnya solat? Kenapa Muhammad Al-Fatih itu orang yang cukup-cukup menjaga solat? Dalam solat ada satu doa yang wajib kita baca. Kalau kita tak baca doa ini, tak sah solat kita. Doa ini Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan aku jalan yang lurus. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, hidayah-hidayah ni benda apa? Hidayah-hidayah ni benda apa? Hidayah ini adalah bantuan Allah untuk kita membuat keputusan hidup. Itu hidayah. Hidup kita ni, kita kena buat keputusan. Satu hari beratus, mungkin beribu keputusan kita buat. Lepas ni nak pergi mana, nak makan ke nak apa. Lepas tu nak pergi mana, keputusan. Nak pakai baju apa. Itu keputusan. Tuan-tuan, hafal ayat yang saya nak sebut ni. Orang yang lemah dalam hidup dia, orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup dia. Orang yang lemah, orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup dia. Sebab itu saya nak pesan, terutamanya untuk abang-abang dan ayah-ayah saya sekalian, jangan malas buat keputusan dalam rumah tangga. Sebab hidup adalah keputusan. Kita tak boleh hidup tanpa keputusan.
Orang yang lemah dalam hidup dia, orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup dia tu. Jangan malah buat keputusan walaupun bermula dengan benda kecil-kecil. Contoh, abang nak minum apa? Apa-apalah. Abang nak makan apa? Apa-apalah. Abang nak pakai baju apa? Apa-apalah. Bang, ni cuti sekolah kan? Kita nak cuti kat mana bang? Mana-manalah. Terutamanya abang lelaki, abang-abang ayah-ayah. Jangan macam tu. Kena berfikir untuk buat keputusan. Sebab kalau kita perasan, kalau kita malas buat keputusan bermula dengan benda kecil, kita akan malas buat keputusan pada benda yang start lebih besar lagi. Sampai nanti apa-apa yang dalam rumah tangga pun kita tak buat keputusan. Kita bagi pada isteri kita buat keputusan. Isteri pula secara nature dia suka suami tu pimpin rumah tangga. Mana boleh buat keputusan? Tak percaya, saya nak tanya kepada kakak-kakak, ibu-ibu kat belakang tu. Kakak-kakak suka tak suami tu pimpin rumah tangga? Suka ke tak suka? Tak dengar. Suka tak suka? Ha. Ada testimoni. Jadi nak pimpin tu kena buat keputusan. Jangan tak buat keputusan, jangan malas buat keputusan. Jadi orang yang lemah dalam hidup dia, orang yang tak boleh buat keputusan. Kalau dalam rumah tangga, pelan-pelan kita bagi isteri buat keputusan, nanti isteri yang akan pimpin rumah tangga tu. Daripada keputusan kecil-kecil, dia akan pada lebih besar lagi. Nanti kesian kat isteri kita. Orang tuduh dia sebagai queen control. Padahal dia bukan queen control. Kita yang ajar dia untuk bersikap demikian. Salah kita lah ya. Betul tak ibu-ibu? Sial orang lelaki kan? Ha, kita kena buat keputusan. Orang yang lemah dalam hidup dia, orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup dia. Tapi orang yang rugi, orang yang tersilap buat keputusan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hidayah ni benda apa? Hidayah ni bantuan Allah untuk kita buat keputusan hidup supaya betul. Ihdinas siratal mustaqim, hidayahkan aku jalan yang lurus untuk kita buat keputusan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita nak supaya keputusan kita ni dibantu oleh Allah, paling kurang usahakan kita sembahyang satu hari 40 rakaat. Kenapa 40 rakaat? Sebab 40 rakaat ada 40 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Jom kita cari 40 rakaat tu mana. Mari kita cari 40 rakaat tu mana. Kalau kita sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ada berapa rakaat? Ada 17 rakaat. Okey. Kalau kita sembahyang qabliyah dengan ba'diyah. Qabliyah ba'diyah, sebelum subuh 2. Sebelum zuhur 2. Selepas zuhur 2. Sebelum asar 2. Selepas maghrib 2. Sebelum isyak 2 dan selepas isyak 2. Ada 14 rakaat. 14 rakaat ya. Okey. Bagi ni kita kuis matematik. 17 campur 14 berapa? 1. Berapa? 31 berapa? 31. Okey. Kita nak buat paling kurang 40 kan? Sekarang dah ada 31. Kita nak cari lagi 9. 9 lagi kita nak cari. Okey. Setiap hari. Ni kita cerita malam dulu eh. Malam sembahyang taubat 2 rakaat. Minta ampun kepada Allah dengan solat taubat. Sembahyang niatkan hajat-hajat kita 2 rakaat. Kemudian sembahyang tahajud 2 rakaat. Ada baki 3. Agak-agak 3 ni apa? Witir 3 rakaat. Itu belum kita solat duha ke atau sebagainya. Paling kurang 40 rakaat. Siapa-siapa yang buat paling kurang satu hari 40 rakaat, dia ada membaca 40 kali
ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan, hari ini amal terus. Lepas minggu, tuan-tuan boleh rasakan setiap keputusan kita, dia lebih tenang dan lebih tepat, dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah sebut ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, dia melihat dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, kenapa benda solat pertama ditanya oleh Muhammad Al-Fatih? Kan? Sebab apa? Solat, siapa menjaga solat, dia dapat membuat keputusan yang bagus dalam hidup dia. Apa-apa pula yang kita nak buat. Kan? Tuan-tuan boleh tak percaya? Boleh cuba try test. Tiga. Cuba try test. Tak percaya? Buat seminggu je. Tuan-tuan dah start rasa. Dah mula rasa. Keputusan hati itu lain. Tak terburu-buru. Kan? Satu benda analisa itu lebih tajam, lebih tepat, lebih tenang. Kan? Sebab kita dah minta kepada Allah supaya Allah lah pimpin keputusan hidup kita. Itu hidayah. Hidayah ni bantuan Allah untuk kita membuat keputusan hidup. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah sekalian. Okey. Daripada sudut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, daripada sudut tasawuf dia, iaitu orang yang memang zikirnya bagus, solatnya dijaga. Daripada sudut syariat pula, okey, tuan-tuan sekalian, ya. Okey, salinkan apa yang nak sebut. Kalau tak salin, hafal. Apakah beza pandai, cerdik dan bijaksana? Apa beza pandai, cerdik dan bijaksana? Kita nak cerita generasi Al-Fatih ni supaya kita boleh bina diri kita dan anak-anak kita. Apa beza pandai, cerdik dan bijaksana? Okey. Pandai ni kena belajar. Pandai lawannya jahil. Dalam Islam kita disuruh memerangi kejahilan. So kita kena belajar. Belajar ni memang kena duduk macam ini, ataupun baca buku, ataupun jumpa guru. Sebab itu dalam Islam menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai liang lahat. Jangan pernah berhenti belajar. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada abang-abang, ayah-ayah, ibu-ibu, akak-akak yang duduk dalam majlis ilmu pada hari ini. Saya mendoakan mudah-mudahan Allah rezekikan diri saya dan kita semua terus duduk dalam majlis ilmu sampai akhir hayat kita. Amin. Amin. Sebab apa? Belajar jangan pernah berhenti. Banyak kita tahu, banyak benda kita tak tahu. Okey? Jadi Islam suruh kita belajar, akhirnya kita menghindarkan diri daripada kejahilan. Apabila kita belajar, maka kita akan pandai. Kan? Belajar akan pandai. Ada ilmu lah, kata pandai. Lawan dia jahil. Okay, itu pandai. Pandai kena belajar. Apa maksud, apa itu cerdik? Cerdik ni tuan-tuan sekalian, orang yang ada pengalaman. Orang Melayu kita sebut pengalaman. Pengalam, alam. Dia praktis terus. Pengalam, alaman, pengalaman. Orang yang ada pengalaman, dia jadi orang yang cerdik. Belum tentu orang pandai cerdik. Ada orang hari ini belajar ilmu perniagaan. Ilmu perniagaan belajar sampai universiti, tapi tak pernah berniaga. Ada orang tak pernah masuk universiti. Orang susah daripada kecil berjualan, sampai besar akhirnya dia ada banyak pengalaman berniaga. Walaupun dia tak pandai ilmu berniaga, tapi dia cerdik dalam berniaga. Sebab itu dalam Islam suruh kita tingkatkan pengalaman juga, bukan semata-mata ilmu. Apa ilmu ada, praktiskan. Duduk bersama-sama bermasyarakat, sama-sama mengarah, maknanya berfikir macam nak bangunkan masjid, nak memakmurkan masjid macam mana, supaya kita ada pengalaman. Banyak ayat Quran suruh kita ada pengalaman. Antaranya Allah kata siru fil ar, berjalan kamu di muka bumi ini. Dalam hadis Nabi sebut, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu,
Allah akan anugerahkan pada dia ilmu yang dia tak tahu. Man amila bima alima auratahu Allahu bihil ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, Allah akan bagi ilmu yang dia tak tahu. Jadi orang yang ada pengalaman adalah orang yang cerdik. Belum tentu orang pandai itu cerdik. Jadi Islam suruh bangunkan dua-dua. Pandai pun suruh bangunkan, cerdik pun suruh bangunkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang terakhir, gabungan antara cerdik dan pandai itulah bijaksana. Jadi nak cerita, orang yang bijak ni adalah orang yang ilmu dia ada, pengalaman dia ada. Berarti Islam suruh bangunkan dua-dua, eh? Dan itulah kebijaksanaan. So kita ni kena ada ilmu, kena ada pengalaman, Allah akan anugerahkan kebijaksanaan. Dan siapa yang diberi kebijaksanaan, Allah sebut, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan kathira. Sesiapa yang Allah bagi hikmah, maknanya kebijaksanaan, Allah akan bagi dia kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Dan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Boleh, eh? Apa itu pandai? Apa itu cerdik? Apa itu bijaksana? Pandai kena belajar, cerdik ada pengalaman, bijaksana gabungan antara cerdik dan pandai. Dan bagi orang Islam, setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perlukan takwa. Itu perlukan takwa dari itu. Maksudnya jaga ibadah, jaga akidah, jaga syariat. Ini Allah sebutkan, wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwa kamu kepada Allah, Allah akan bagi kamu ilmu. Itu sebab tu orang Islam dia berusaha strategi perang dulu ke apa, sentiasa satu langkah ke hadapan. Sebab apa? Kebijaksanaan dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuan-tuan sekalian, eh, belajarlah generasi Al-Fatih, belajar, jangan pernah berhenti belajar. Kemudian beramal, berkecimpung tengah masyarakat, biar ada pengalaman, biar Allah bagi kecerdikan. Gabungan antara cerdik dan pandai itulah bijaksana. Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai penutup dia, saya nak bawa perkataan Saidina Umar. Tuan-tuan cuba fahami apa yang Saidina Umar sebut, eh, yang saya nak sampaikan ni. Saidina Umar berkata, sekumpulan kambing yang dipimpin oleh seekor singa. Singa ni kan hebat, eh. Sekumpulan kambing, kambing ni tak hebat lah. Yang dipimpin oleh seekor singa akan dapat mengalahkan sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor kambing. Pentingnya, maknanya orang yang boleh memimpin, eh. Sekali lagi saya ulang, eh. Sekumpulan kambing yang dipimpin oleh seekor singa akan dapat mengalahkan sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor kambing. Boleh tentang sini, eh? Faham, eh? Pening, Ustaz, kambing ke singa ni? Pening lah. Okay. Saya ulang kali-kali ketiga. Okay. Sekumpulan kambing kan tak hebat. Yang dipimpin oleh seekor singa, maknanya orang yang ada ilmu, cerdik, pandai, bijaksana, dan setinggi-tinggi bijaksana daripada dia, akan dapat mengalahkan sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor kambing. Maknanya ilmu tak ada, kebijaksanaan tak ada, takwa tak ada, Allah tak pimpin dia. Maka apa lagi selanjutnya Saidina Umar katakan? Cuba anda bayangkan sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor singa. Cuba anda bayangkan sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor singa. Tuan-tuan silan. Jadi kita orang Islam ni disuruh untuk
tinggikan level pemikiran kita menjadi orang yang pandai, cerdik dan bijaksana. Katakanlah di kawasan Sandakan ini semua orang semua rajin belajar, ada pengalaman, ada kebijaksanaan. Dan setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila dibantu oleh Allah, maka masyarakat di Sandakan akan hebat tuan-tuan sekalian. Kan? Batu. Sebab itu, kenapa Allah sebut kita disuruh berdoa menjadi imam? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan aku imam, ketua di kalangan orang-orang yang bertakwa. Bukan berebut menjadi imam. Level kita ni semua imam. Semua orang yang hebat, pandai, cerdik, bijaksana, dan ada satu ketua yang memimpin. Tapi level semua sama, hebat. Kan? Dan sebab itulah hadis Nabi sebut, kun imaman wala takun makmuman. Jadi kamu imam, jangan jadi makmum. Jadi imam tu bukan berebut jadi imam. Maknanya level ilmu semua imam. Tapi akan ada imam yang dilantik dan kita taat kepada imam itu. Baru hebat masyarakat. Semua bangunkan diri. Dan inilah generasi Al-Fatih yang berlaku pada 700 tahun lepas. Kan? Maknanya 500 tahun lepas. Pada 1400 tahun tu. Tuan-tuan sekalian. Sebab itu bila cerita generasi Muhammad Al-Fatih, sama-sama. Jangan pernah berhenti belajar. Belajarlah ilmu, belajar ilmu. Jangan pernah berhenti belajar. Banyakkan pengalaman. Kan? Kerana gabungan itu adalah orang akan dikunjungi kebijaksanaan. Dan jangan lupa untuk bertakwa kepada Allah. Paling kurang usahakan satu hari 40 rakaat. Paling kurang usahakan. Kan? Bila nak mula tuan-tuan sekalian, hari ini mula terus. InsyaAllah. Insya jangan semangat-semangat kembang-kembang hidung ni. Kan? Hari ini nak buat 40 rakaat. Tulis dekat cermin dekat-dekat bilik kita tu, nak solat satu hari 40 rakaat. Tapi berkuat kuasa bulan depan. Tak jadi. Hari ini mula terus. Okey. Usahakan. Buat seminggu je. Lepas seminggu nanti minta tolong beritahu ustaz kita ni, telefon saya. Betul lah ustaz, kita boleh rasa. Keputusan hidup kita lain. Kan boleh rasa. Sebab Allah akan bantu keputusan hidup kita. Jadi saya rasa setakat di sini dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah itu dari kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi. Aqulu qawli ma sami'tu, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.